dan cadangan untuk membeli tanah itu dengan nilai 3.2 juta ringgit disuarakan Ketua Pemuda MIC Tim Mohan. Hasrat yang ingin dikemukakan melalui satu memorandum kepada Lim Guan Eng itu bertukar menjadi insiden luar dugaan. Tim Mohan dan 9 lagi pemuda MIC ditahan polis dan kemudian dibebaskan. Ini disusuli dengan insiden tumbuk-menumbuk Exco Pemuda MIC G. Kumar Aman dan... Kita sudah tiada masa. Krisis ekonomi yang melanda adalah di luar dugaan, malah ia merupakan krisis yang terburuk semenjak kemelut The Great Depression. Kegawatan ekonomi akan berakhir dalam sekelip mata.